Hasil race MotoGP seri kedua GP Doha Senin 5 April 2021, pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo berhasil meraih gelar juara dengan catatan waktu 42 menit 23,997 detik. Podium 2 ditempati pembalap Pramac Racing Ducati Zohan Zarco lebih lambat 1,457 detik. Sementara podium 3 juga ditempati pembalap Pramac Racing Ducati Jorge Martin. Berikut hasil lengkap race GP Doha tahun 2021. Klasemen sementara MotoGP tahun 2021, Zohan Zarco memimpin dengan koleksi 40 poin, diikuti Fabio Quartararo dan Maverick Vinales dengan koleksi poin 36. Jadwal MotoGP seri ketiga GP Portugal Minggu 18 April 2021 pukul 19.00 akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7 dari sirkuit Algarve Internasional. Itulah hasil dan jadwal MotoGP terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini.